Penemuan ini memecahkan misteri terbuktinya keberadaan jenis ikan berduri yang hidup di laut dalam ini. Sebelumnya, para peneliti telah mendeteksi keberadaan naga laut ruby sejak 1919. Namun, hingga tahun 2007, belum pernah ada yang melihat keberadaannya. Jumat pekan lalu, peneliti dari Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego, berhasil merekam spesies baru tersebut di pantai barat Australia. Keberadaannya terdeteksi menggunakan robot penyelam di kedalaman 55 meter. I discovered a third species of sea dragon, a new species that we had no idea existed in the oceans. Naga laut merupakan sejenis ikan yang masih terkait dengan spesies kuda laut. Naga laut ruby sebenarnya berwarna merah, namun karena hidup di kedalaman, warna merah naga laut ruby tak terlihat mencolok. Ekor naga laut yang melengkung juga memiliki fungsi, yaitu untuk mencengkram objek. Hingga kini, para ahli masih meneliti karakter serta populasinya di lautan.